Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amar Febriansyah. Saya kelas dari 11 di KV 1. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil karya saya, yaitu kapal pinisi. Bisa kita lihat di sini. Nah. Nah, di sini kita pakai bahasa Lontara, yaitu pinisi, yang merupakan juga salah satu bahasa daerah Sulawesi Selatan. Nah, sekedar pemberitahuan, kapal pinisi merupakan sebuah tradisi pembuatan kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Kapal ini dibuat oleh tangan-tangan ahli tanpa menggunakan bantuan peralatan modern. Dan pada 7 Desember 2017, UNESCO menetapkan seni pembuatan kapal pinisi sebagai karya agung warisan manusia yang lisan dan tak benda. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, ini dia adalah kapal pinisi, tapi ini adalah versi modern. Nah, kalau ini adalah versi tradisional. Ini adalah foto asli dan kapal yang benar-benar dibuat oleh tangan ahli oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Nah. Baiklah, mungkin sekian pemberitahuan tentang kapal pinisi dari Sulawesi Selatan yang tadi saya baru sampaikan. Mungkin kalau ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.